Ya, kita sekarang main di Dubai, guys, dengan biaya masuk 500.000 untuk merebutkan senilai 1 M atau 1 juta ribu koin. Oke. Pertama start memang selalu dia, kalau main besar itu selalu lawan. Gak pernah saya itu start duluan, guys. Itulah yang menyebalkan. Aduh, ini hanya perlu keajaiban, guys. Keajaiban memang tadi itu. Aduh, gimana ya? Gemes aku tadi. Ah. So. Iya. Sebenarnya ini kalau bola putihnya kesini sedikit, dia akan mukul ini untuk membongkar yang ini. Yang ini nih, yang gua tutik nih, tuk. Nah, itu akan membongkar, cuman karena dia kurang ke bawah, jadi dia mukul yang lain. Nah, setelah itu dia mukul yang coklat atau bola 7. Oke, inilah tanda-tanda permainan kita mau kalah. Tapi ini butuh keajaiban, benar-benar keajaiban, guys. Nah, mungkin saatnya dia sekarang mukul bola yang kuning atau bola 1. Ah, ternyata dia belum beruntung, guys. Tapi kita yang susah, guys. Oke, kita sekarang mukul bola 9 dulu. Kita awali dari sini ya. Kita mukul bola 9 atau bola inilah. Gak bisa ya? 9 itu. Oke, kita bola 9 saja dulu. Oke, kita pelan-pelan saja ya, guys. Karena ini pertandingan partai besar, guys. Jadi ini? Iya. Ini bola 10 ya? Enggak. Setelah itu dari sini mukul yang mana? Gak bisa. Ya udah mukul ini. Mukul ini paling. Padahal mukul ini bisa. Ntar dari sini kan mukulnya ke sini. Oke. Tidak apa-apa, guys. Karena ini memang pertandingan partai besar. Setelah itu kita akan memukul yang mana, guys? Kita juga bingung. Oke. Kita mukul yang hijau, guys. Kita pantulin ke sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu, guys. Paling tidak bola hitamnya itu tidak akan masuk. Dia akan kesulitan memasukkan bola hitam nantinya ya. Kecuali dia memang benar-benar master. Oke, ini memang pertandingan seru, guys. Ini sangat-sangat seru dan layak diakui sebagai the master billiard. Ya, bukan hanya saya, guys. Lawan pun sepertinya sedikit kebingungan, guys. Karena memang bolanya sulit. Mana, Mak? Wow, rupa-rupanya dia bisa membongkar, guys. Oke. Mungkin saya perlu istirahat, guys. Kelihatannya koin saya tinggal 200.000 saja, yang awalnya itu 5 juta. Terus. Ah, memang sepertinya ditakdirkan. Memang saya ditakdirkan kalah. Aduh. Nah, guys, kita